Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Dunia dilanda dengan COVID-19. Di antara negara yang paling teruk dilanda COVID-19 ialah Itali, Great Britain dan Amerika. Mereka cuba menyelamatkan rakyat mereka dengan berbagai cara. Tetapi cara yang paling berkesan setakat ini dilihat ialah dengan dos vaksin. Amerika Syarikat menjalankan kegiatan vaksinkan rakyatnya begitu cepat sekali. Begitu juga Great Britain, Itali dan sudah tentu Israel. Apabila lebih daripada 40% rakyat divaksin, jelas kelihatan bahawa angka jangkitan menurun dan angka kematian, kalau di Amerika Syarikat lebih daripada 1,000 satu hari, sekarang telah berkurangan begitu sekali. Kita dapat maklumat daripada berita, Itali mula membuka pantainya sebagai pusat perkelahan. Di Amerika Syarikat pula, mereka yang telah divaksin tidak perlu lagi memakai mask. Dan hubungan antara bandar, beberapa bandar di UK dibuka semula. Malaysia peruntukan untuk membeli vaksin telah diluluskan oleh Parlimen. Tapi kenapa sampai sekarang vaksin ini belum sampai kepada rakyat? Sedangkan menteri menjanjikan 75,000 sehari untuk divaksin dan menteri kesihatan pula menjanjikan 126,000. Mereka akan mewujudkan imuniti kelompok pada tahun 2021. Graf yang ada sekarang, jikalau nak mencapai ke angka itu, ketara itu, sekurang-kurang seminggu 500,000 perlu divaksin. Tapi sekarang semakin perlahan. Kenapa? Ini yang rakyat ingin tahu. Pasal apa? Kenapa vaksin tidak sampai kepada sekalian rakyat begitu perlahan sekali? Inilah yang ingin kita bertanya. Ia tersangkut di mana? Birokrasi mana? Dan apakah yang menyebabkan perlahannya untuk vaksin kepada rakyat setelah frontliner dan rakyat umum sekarang ini menanti-nanti? Tak dapat dielakkan, bukan ia vaksin itu menyelesaikan segala masalah, tetapi sekurang-kurangnya ia mengurangkan masalah. Seperti yang kita lihat angka-angka yang ditunjukkan di Amerika Syarikat, di United Kingdom, di saya sebut tadi di Netherlands dan juga di Itali dan juga di Israel. Ayo, peruntukan telah diluluskan oleh Parlimen. Dan peruntukan tambahan katanya berbilion ringgit sekarang ini dikeluarkan. Kenapa tidak ditumpukan kepada vaksin yang menyebabkan ianya boleh menyelesaikan sebahagian masalah rakyat yang sekarang ini MCO kali kedua ini amat menyusahkan rakyat? Itulah yang saya menyeru, supaya kerajaan ambil tanggungjawab. Kamu ambil alih kerajaan secara backdoor, jalankan tanggungjawab itu. Jikalau tidak, rakyatlah yang akan merana. Dan pengurangan community yang diharapkan akan berhasil, immunity kelompok itu tidak akan tercapai jikalau graf vaksin itu begitu perlahan yang didapati oleh rakyat sekarang ini.